Allahumma salli Ibrahim Allah taala. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ahli istiqamah fi hadhihi majlis. Wa insyaallah ja'alana Allah wa iyyakum min ahli barakah wa ahli maghfirah. Hadirin apa? Jamiah jamaah majlis sudah mendapatkan berkah dari Allah. Lalu dikaruniai bisa istiqomah. Berat istiqomah ini berat. Tidak semua orang bisa dikaruniai istiqomah oleh Allah. Istiqomah ini sebuah karomah. Ujungnya karomah itu istiqomah. Makanya berat. Banyak penghalangnya istiqomah. Sama orang menghayal ngaku-ngaku takwa-takwa, tapi sungguhnya tidak bisa takwa yang sesungguhnya. Karena perjalanan yang sungguh berat gitu. Tapi walaupun demikian, harga mati bagi kita. Untuk mengenali arti daripada istiqomah ini ya. Ya, itu aja ujungnya. Sedikit amalan-amalan apa yang kita punya atau apa yang kita mampu, terus berkesinambungan, penting jangan pernah berhenti. Entah dari guru, dari siapa punya amalan itu. Dan apa senangnya itu? Senangnya solawat, baca solawat. Senangnya Al-Quran, baca Al-Quran. Tiap malam setidaknya satu hari sekalilah di rumah itu dibacakan Al-Quran. Pengen hidupnya terang, inginnya keluarganya damai, tentrem. Tidak pernah dibaca di Quran di rumah itu. Tidak ada nur yang mengenuri, yang menerangi hatinya. Makanya gak betah di rumah itu, inginnya keluar terus ya. Ada rezekinya keluar ya. Mall kemana. Yang dibaca wiridannya HP terus ya. Kalau bisa dibaca, pasti ada yang dipilih ya. Yang disenang ini ya, Hakim. Iya, tinggal tetap minta dikirim gitu. Itu ujung-ujungnya penyakit begitu. Sudah datang belum dimakan, bosan betul lagi. Itu sudah. Cobalah Al-Quran itu dibaca gitu. Anak-anaknya suruh mendengarkan. Bapak minta begitu, jadikan istiqomah. Terus setidaknya sehari semalam sekali aja dibaca di rumah. Gitu. Pertama kaum ibu-ibunya ini ya, yang ketunggon, yang menghuni di rumah di siang hari, hari itu. Ini yang banyak menjadi kacau, risau di dalam rumah tangga. Jarangnya menjadikan ketentuan Al-Quran, jadikan pedoman hidupnya itu. Maka tidak ada imam baginya. Di rumah tidak ada imam, tidak ada panduan. Coba dibaca Al-Quran begitu. Apalagi menghayati begitu ya, nes keluarga begitu baca Quran itu di rumah, insya Allah tentrem, mawadah, warohmah, jadinya sakinah, bahagia. Dari mana bawa? Paling kalau ada uang aja banyak gajian pertama, wah. Itu bukan sakinah itu bukan bahagia gitu. Tapi ketipu dunia. Kalau tidak menipis baru tinggal ributnya. Begitu juga di dalam hal yang ini gitu. Tuhan bersyukur. Syukuran, ungkapan syukuran mengundang batur kafe. Tujuannya supaya merasakan dan bisa menjadi mau'idah pembelajaran itibar yang kaya begini. Sebagian ini ungkapan kecil dalam sifat bersyukur ini. Bersyukur yang sesungguhnya itu bukan. Ya ini sebagian kecil wa angfiku mimma rozak nakum. Membelanjakan sebagian hartanya untuk Allah. Ya ini sudah dijadikan tempat majelis, ngundang batur, kita ngaji bersama, ngobrol bareng-bareng yang bermanfaat.
supaya masyarakat di dunia wal akhirat. Ini tujuannya begitu. Sebagian kecil wa angfiku mimma razaqnakum, membelanjakan sebagian hartanya. Ini wujud syukuran dalam tingkah hal, tingkah perbuatan. Tidak apa-apa. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hal. Fa amma bi ni'mati, maka ketika bi ni'mati, dengan nikmatnya Allah, rabbika Tuhanmu, fa hadis, maka ucapkan, ungkapkan di luar, supaya untuk mencontohkan mereka yang lain, supaya mengikuti cara bersyukur. Nah, setelah itu baru diungkapkan bersyukur yang sebenarnya. Dulu ketika belum, masih berharap tujuannya belum berhasil, terus memohon kepada Allah itu, terus memohon karena ingin cita-citanya tercapai. Begitu Allah di dalam surat Al-Fajr itu, idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, ketika diuji kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah aku dapat kenikmatan dari Allah, ya alhamdulillah, alhamdulillah, tapi buktikan alhamdulillahnya dengan apa? Dari apa yang dulu kau minta selalu merengek kepada Tuhanmu. Nah, setelah kau dapati bagian sedekah, tetapi yang terpenting adalah ungkapan kepada Tuhannya, itu wujud syukur. Jadi jangan berhenti. Dulu begitu nih, kamu bacalah sholawat yang banyak kepada Nabi, mudah-mudahan berlimpahkan atas dari kebaikannya kepada umatnya, tercurahkan kepada umatnya itu. Nah, ini sudah Allah memberikan kenikmatan, harusnya bertambah. Kalau setidaknya paling tidak istiqomah, apa yang telah dilakukan terus lakukan. Jangan setelah dikasih kenikmatan baru lalu mengingkari. Nah, itu apalah yaskurun, nanti apalah tatafakkarun, akhirnya menjadi kadzdzabun. Itu termasuk wailul lil musallin alladzina wa mengingkari syukur nikmat Allah. Begitu ketika ada keinginan, iya begitu. Makanya Bapak hati-hati menerapkan ini kepada kamu sekalian. Apa enggak pernah berkata nih kepada kamu supaya kamu berhasil? Tidak. Mendekatlah kamu kepada Allah. Jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong. Jangan pernah mengandalkan kemampuan yang ada di akalmu, itu salah besar. Tapi sandarkan dulu kekuatanmu kepada Allah, memohonlah kepadanya. Jangan angkuh hanya karena punya keahlian sudah apa, tanpa permisi, tanpa memohon dulu kepada Allah. Ini akhirnya nanti menjadi istijraj begitu. Ini perlu dihati-hati yang kayak begini. Ini banyak berlaku menjadi kebiasaan begitu. Seakan-akan apa, kita bisa menentukan takdir kita sendiri. Bapak minta apa yang pernah kita pelajari selama ini berfungsi di setiap langkahnya begitu, berfungsi bisa diamalkan di dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Fungsikan di situ ilmu yang telah kita dapati, yang telah Bapak jelaskan banyak sudah begitu, cara bertauhid lakukan dengan baik. Kita tidak punya ilmu, yang punya ilmu adalah sifat Allah. Sama sekali tidak ada sedikit pun ilmu di dalam diri manusia. Makanya kita dimuliakan menjadi mulia, nyatalah itu adalah kemuliaan dari Allah. Nah, ini dimuliakan dia apa, diangkat derajatnya dengan kenikmatan begitu, memohon kepada Allah, dikabul oleh Allah, ingin jadi anggota PNS, Allah jadikan begitu. Tetapi jadikanlah syukuran, jangan jadikan kebanggaan yang begitu. Ini kebanyakan jadi kebanggaan semuanya. Begitu jadi, diterima, mau jadi tentara, bangga, jangan.
jadikan alat bersyukur kepada Allah. Insya Allah diridhoi. Hidupnya, hidup kita diridhoi. Tapi kalau jadikan kebanggaan, ya sudah, Allah lepas begitu aja. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Jangan takabur. Jangan takabur. Takabur ini sifatnya setan yang ditanamkan kepada manusia sejak lahir. Makanya susahnya bukan main. Jadi jangan mengatakan kita tidak sombong. Sombong itu menyelimuti kita. Sok, jadi sindir kalau gak ngamuk. Ngamuk. Sombong. Tetapi tidak terasa kita angkuh. Nah, untuk merasakan keangkuhan itulah kita belajar tunduk kepada Allah, menghancurkan kesombongan di dalam diri jiwa kita. Supaya kita jangan termasuk golongan syaitonir rajim, setan yang terlaknat. Nah, sudah ini sifat itu selalu-lalu menggigap sewaktu-waktu. Bahkan kadang-kadang terikat menjadi mengikat gitu. Itu sifatnya setan takabur itu berat ini. Karena pertama dari situ dulu nanti mengembang. Jadi ujung. Jadi ria ingin dipuji itu gara-gara takabur tadi sifatnya setan. Yang manggon di dalam hati manusia. Belajar tawadhu, belajar merendahkan itu memang susah ya, karena begitulah. Tadi Bapak katakan. Setan itu menanamkan dari kecil itu. Makanya beruntunglah kalian begitu kita. Menjadi sebagian banyaknya manusia dipilih oleh Allah mengenal Allah. Berkeyakinan kepada Tuhan Allah. Menjalankan syariatnya itu sudah alhamdulillah. Itu paringan karunia dari Allah. Dari kaya apa mereka yang ditutup hatinya. Tidak mengenal, tidak punya keyakinan sama sekali kepada ketuhanan Allah. Nah, kita yang sudah diberkahi demikian, pergunakan sebaik mungkin, diperbaiki keislamannya, diperbaiki hukum Islam, ketahui biar dapat merasakan nikmatnya Islam. Keimanan diperbaiki supaya bisa merasakan kenikmatan keimanan seperti apa. Terus dikembangkan begitu sampai tua, sampai kita keluar dari alam dunia ini. Ada pertanggungjawaban yang pasti. Itulah tugasnya kita di dunia begini. Mulai dijadikan sebagai maudito untuk mendidik keluarga, menjadi contoh. Janganlah kata-kata yang tidak penting, apalagi kata-kata yang berdosa. Kata akhirnya kan begitu. Karena ini adalah bentuk kalamnya Allah. Lisan ini bentuknya, artinya tajalinya kalamnya Allah. Bisa berkata-kata, pandangan kita, pendengaran kita begitu nikmatnya. Kita bisa menikmati dengan pendengaran, dengan penglihatan. Ada anak kecil bisa dilihatnya lucu. Tuh, dilihat saja nikmati batin. Coba bayangkan nikmatnya. Itu karena ada perasaan, ada rasa. Ada zat hayat yang ada di dalam jiwa manusia. Kita bisa menikmati begitu. Jadi kembali belajar bersyukur kepada Allah. Jangan mengingkari kenikmatan yang sudah dilimpahkan. Sudah banyak kenikmatan Allah, coba enggak bisa dihitung. Ya, gaji 3 bulan. Sudah berapa sekarang ini? Harus banyak yang lain. Aduh, masyaallah. Kesehatan disyukuri kesehatannya. Dari sekian banyak nikmat yang tidak terhitung, masa kita ini, cobalah, perintah Allah yang cuma hanya sehari semalam lima waktu, masa berat. Itu pun tujuannya untuk kenikmat, untuk kebahagiaan si hamba, bukan untuk Allah. Begitu. Disuruh tunduk kita ini, disuruh tunduk mengikuti anjuran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Inna sholata tanha anil fahsa iwan mungkar. Akimi sholata li zikri falatakunana minal wafilin. Sholat itu mengingat aku.
Fala takunana, maka jangan ada di antara kalian ghafilin, lalai, dipelajari terus, bimuraqabai, dijiwai, supaya isolat banyak ingatnya kepada Allah. Gimana caranya? Apalagi belajar di luar sholat bisa mengingat kepada Allah. Sungguh nikmat agung, pahala yang agung dari Allah itu. Kalau orang bisa mengingat Allah di luar sholat, sungguh pahala yang agung. Nah, ini yang berapa pelajari itu. Di luar sholat, di dalam sholat, di jauh apa, di luar sholat saja begitu agung, apalagi di dalam sholat. Nah, itu yang kita kejar target di dalam hidup ini, supaya punya tabungan di akhirat nanti. Ini tadi bicara syukuran cukuplah begitu ya. Apa yang sudah dikaruniai oleh Allah dalam kenikmatan ini terus tambah kuat, terus pendekatanmu kepada Allah, terus bersyukur supaya memberkati rezeki yang Allah limpahkan kepadamu, supaya memberkati, jadi barokah turun anak cucu nanti, itu dirasakan menjadi nur, bisa meneranginya. Nanti sudah dikasih begini, lalu alhamdulillah sudah, lalu tinggalkan begitu. Apalagi la sholah wa la sholah, kan banyak yang begitu, banyak ngejar jadi guru, bayar sekian ratus juta, akhirnya setelah begitu diangkat tidak peduli, tidak mengenal bersyukur, karena merasa usahanya begitu. Nah, ini alhamdulillah begitu, dengan nikmat dari Allah semata-mata, bukan karena doamu, bukan karena wasilah dari papa, bukan. Kalau tidak merasa berjasa sama sekali, tidak. Semata-mata kita dipulang ada sesuatu menentukan satu mau gitu di dalam jamiah ini. Bapak menyampaikan bisa berfungsi untuk diri Bapak sendiri dan untuk kalian, anak-anak Bapak semuanya, bisa dimanfaatkan ilmu apa yang kamu, apa yang Bapak katakan ini begitu. Jadi jangan merasa berarti itu karena usaha kamu, jangan. Sandarkanlah semua ini karena adalah karunia dari Allah. Nanti kalau kamu, kita rasakan itu adalah usaha dari kita, ya berarti kita mentakdirkan sendiri begitu. Walaupun Allah memerintahkan untuk taat kepadanya, supaya rezekinya luas, tetapi kita jangan punya karena rezeki begitu. Mata-mata kita karena butuh kepada Allah, ibadah karena Allah semata-mata mencari ridhonya Allah, ibadah. Bayar kalau rezekinya ingin ridho. Jadi jangan melakukan suatu ibadah tukar-tukaran dengan rezeki, jangan. Nanti tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Nanti begitu dia beramal sekian tahun tidak terwujud, frustasi, tinggalkan. Akhirnya la sholah wa la sholah. Ada orang-orang yang begitu yang frustasi. Mengamalkan begini sekian kata gurunya, kamu baca ini pun. Ya, akhirnya tidak di capai. Iya, kan karena kebodohan ilmunya begitu. Coba kalau dibiak dengan tauhidnya, andaikan Allah memberikan, bisa membuat kamu madorot umpamanya. Kamu baca ini karena apa? Dikasih amalan. Oh, ada orang ingin cari jodoh ya. Baca ini. Enggak lama-lama 100 kali aja sholawat begitu. Dibaca 2 hari sholawat, setiap malam bangun. Waktunya ngadu pun bangun, kalau biasanya enggak bangun. Biasanya molor ya, nuju sampai ketemu ujung. Ini tumben ya, karena ada cita-cita. Selama bertahun-tahun enggak dikasih, frustasi. Sewa berat, akhirnya tinggalkanlah sholawat, soma. Tidak sholat, tidak puasa, karena menyesali kepada Allah. Ada bodoh-bodohnya manusia, karena dia ingin pada itu tidak dikasih tuh. Kalau dikasih justru akan merusak hidupmu. Itulah rahasia dibalik itu kan begitu. Ya, mungkin dulu ada kenangan baik begitu. Aduh, kenapa aku tidak dulu ketemu sama orang itu? Belum tentu karuan kamu ketemu sama orang yang kamu cintai.
Karena cinta itu sekejap saja hilang, sirna. Dunia begitu, berubah. Orang masih cantik aja kadang-kadang ribut, apalagi sudah bayar. Aduh, ya karena jangan-jangan cantik-cantik kamu lihat carinya. Tapi yang cantik dalamnya. Ya syukur luar dalamnya cantik itu ya. Mawadah warahmah wassakinah. Cantiknya dapat itu bin itu. Hatinya juga iya yang diharapkan begitu, datang-datang pulang kerja. Mas, aduh. Mas itu nikmat betul wanginya. Boro-boro. Baru gak kayak aduh. Lambat betul Mas datangnya. Masyaallah biasa. Kadang-kadang dihiraukan kayak tamu tak diundang. Masuk sendiri, lihat meja belum ada apa-apa yang ada piring. Aduh. Parah begitu. Ya. Tapi aduh, kalau ada gajian ayo ke mall lah, begitu banyak yang begitu. Wanita-wanita yang bisa menuruti haknya tapi dia mengerti kewajiban. Banyak. Karena kurangnya pendidikan. Banyak. Istri-istri yang mendahulukan ingin hak-haknya sendiri tetapi tidak mengenali kewajibannya. Harus bagaimana kepada suami. Ini perlu pembekalan begini. Karena ini adalah moratorium dari kerusakan, kehancuran, keutuhan rumah tangga. Ada di situ. Istri tidak punya pengertian, suami tidak mendidik, hancur. Hancur. Wah, jangan sampai begitu. Laki-laki suaminya diajari sholat. Mas sholat belum, aduh parah sudah itu atau aduh ya parah sudah, apalagi sampai ngomong aduh, begitulah ya. Artinya kita mendidik kepada apa yang kita didik, kekurangannya istri mamanya ini dalam rumah tangga begitu, supaya mawadah warohmah tetapi dengan cara yang baik berkata begitu. Sabar butuh waktu. Kenapa orang perempuan itu sensitif, sensitif betul terhadap kata-kata, mudah tersinggung, ini terus disayang terus ya, ini disayang terus ya. Jadi harus besar pengertiannya. Jadikanlah istrimu di dunia ini menjadi bidadari dan di surga kelak nanti pun lebih cantik daripada ya, usahakan begitu. Akhlaknya yang tidak baik jadikan supaya baik dididik. Nanti supaya langgeng dari dunia sampai akhirat. Ini kan kecantikan sementara aja. Ini kan sebentar lagi ya, wajahnya Yuni berubah. Rambut orang giginya protol ya. Rambutnya putih, aduh, baunya tanah sudah. Tidur ya sudah enggak bisa senang tidur ya itu kan. Berubah semuanya. Aduh, mambune apa mambune keringet, mambune botok kok itu. Orang karuan-karuan ya, berubah semuanya. Sama-sama lakinya pun begitu, mambunya tanah yang mambu lumut ini. Gitu. Nah, itu nanti akan berubah semuanya. Yang kekal adalah kecantikan, ketampanan yang nanti. Jangan banggakan makanya. Punya kelebihan fisik di dunia ini jangan dibangga-banggakan. Untuk apa kalau nanti dibalik, dikembalikan menjadi aduh buruknya wajah. Asfalasafilin. Yang di dunia punya ganteng-ganteng nanti di akhirat aduh buruk-buruknya rupa sudah. Kalau tidak jadikan syukuran kepada Allah ini. Nah, ini gagak-gagak aja begini, normal-normal, akal dikasih akal sehat oleh Allah, jadikan bersyukur, mati itu. Sekarang bersyukur kepada Allah kepada seperti apa, lakukan dengan yang baik. Ini. Renungi kehidupan ini. Kita asalnya minutfah, lalu alaqah. Kita ini asalnya air yang kental, alaqah lalu menjadi daging, lalu wanufiqa fisud, Allah meniupkan ruhnya baru membungkam mengembang jadi manusia. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, benar-benar aku telah menjadikan
insana manusia di aksarita pun dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang paling baik daripada makhluk yang lain. Coba bayangkan, keluar jari-jari, keluar kuku, keluar rambut, rambut dijadikan penikmatan, enak baga begini, bukan gak ada rambutnya. Masya Allah, begitu. Masa tidak merasa sih begitu? Nah, siswa asal itu akhir terus takut kolakan insan api asal terus cuma rodat nahu asfala safilin, cuma lalu rodat nahu kembalikan asfala ke dalam tingkatan yang paling rendah wajahnya. Ini jangan sampai demikian ditonton oleh anjing dan monyet nanti di akhirat di sana. Kata anjing monyet, masih gagahnya aku di dunia apa ya, begitu sudah karuniai fisik yang sempurna oleh Allah dengan kenikmatan berkenikmatan tidak jadikan alat syukuran. Begitu sudah, begitu ajalah hari ini ngajinya, ngaji dalam bab syukur, sedikit menyinggung dalam bab rumah tangga, aja di keluarga. Kalau bisa sekarang ini mulai, katakanlah kita berbicara dari nol, sudah begitu kebiasaan jelek kita sendiri mulai diroba. Jangan jadikan HP, jangan jadikan wiridan. Sekali-kalilah baca Al-Quran, perdengarkan istri anak gitu, supaya mengenuri di rumah. Ada nur menerangi jiwa. Al-Quran baca sebagai imam hidup kita. Baca wiridan HP terus sambil lihat mana yang senang waktu. Begitu kan. Kebutuhan amarah, kebutuhan nafsu, begitu. Mari kurangi kebiasaan buruk kita, belajar diroba. Walaupun berat rasanya, karena itu adalah kesenangan nafsu dan syahwat. Berat dilawan, tetapi itulah perjuangan kita di dunia sebagai seorang mukmin dan seorang Islam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.